Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di program Telusur Desa. Hari ini masih bersama kami Sukamto Sastronimejo. Coba diawali dari Desa Jati Batur. Desa Jati Batur yang berada di wilayah di mana ya? Di Kecamatan Kemoro. Wilayah Jati Batur. Kawasan perkampungan, sosok yang jauh dari peradaban modern tetapi indah dengan tatanan yang alamiah. Di kawasan Jati Batur sangat indah penuh pesona. Jadi coba kita cermati ini beberapa pinggir jalan. Desa-desa masih tradisional, ada yang rumah kayu ya, bukan tembok, itu ciri khas desa. Tadi jalan buntu, coba kita terus jalur, telusur jalur ya, terus kita cermati jalur ini. Kawasan Jati Batur, desa yang berpesona, desa yang menyulap sedang menjadi potensi wisata. Masih di posisi unik Jati Batur, semoga kita dalam kondisi kebaikan. Baik, kita masih coba telusur desa ini. Sebagian rumah sudah tembok ya, tapi sebagian masih belum tembok atau masih kayu. Inilah fenomena di desa. Kawasan desa di sekitar kita banyak pohon, banyak tegalan, disinilah kehidupan dimulai. Apakah kita akan sampai di kampung sebelah? Oh.
bahwa kita kembali ke jalur tadi, mencoba jalur yang menuju ke Peleman. Di kawasan ini banyak ditanami ya tetumbuhan, ada pohon jati, ada singkong, karena kawasan ini adalah kawasan yang tidak ada air irigasi, sawah tak ada hujan, sehingga mereka menggunakan potensi saat ada musim hujan. Di sini kawasan potensi yang ada di Peleman. Maksud kami jatuh Jati Batur, nanti alur ini sampai ke kawasan Peleman. Baik, ini nampaknya dibuat kolam ya. Mungkin kolam ikan atau gimana ini. Oh, dibuat kawasan kolam. Ya, kolam. Oh, ada kolam ikan, kolam lele, aneka macam kolam. Luar biasa. Oh betul, di sini kolam, dibuat kolam-kolam ikan ya, kolam lele. Baik, pohon yang rindang, pohon jati, kawasan Jati Batur kita cermati, ada kacang nih, tanaman kacang. Oh, sebagian ada padi ya, sebagian padi yang hadir di Jati Batur. Semoga ini menjadi semangat pertanian. Ini pakai sumber irigasi, sumur sedot biasanya ya. Semoga sebentar lagi mereka bisa panen, menikmati padinya. Oke. Jalurnya lumayan agak ada corabat beton. Entah sampai di mana, tapi sampai titik ini di sini corabat beton. Lahan-lahan pertanian sudah merapu. Pengertian merapu itu sudah bergulir. Kawasan yang indah. Di kawasan perbukitan yang ada di Jati Batur. Kita bisa terus nanti di sampai di kawasan ya. Ini lihat ini jalurnya, pohon jati luar biasa, tanaman keras yang menjadi bahan bangunan, selalu menjadi idola bagi sebagian orang. Ketika dia tanam sekian puluh tahun, mereka ditebang jadi rumah bagi warga. Ada semangat berkarya dari orang tua, dari bapak, dari anak. Semuanya akan berjalan menuju kehidupan yang nyata, alam pedesaan. Dia pohon jati yang indah tinggi, menambah kerindangan daripada desa. Pohon-pohon bambu yang hidup liar, tak ada yang sewot atau tidak ada yang protes. Assalamualaikum.
kembali ke kita dari kawasan Mapok. Sampai mana kita coba ikuti jalur ini. Kawasan desa yang padat penduduk juga dipenuhi dengan aneka tanaman pohon jati. Ini gapura batas desa. Lagi-lagi hutan jati yang hadir di sekitar kita. Hutan jati yang rindang. Kawasan yang indah mempesona di hutan jati yang ada di kawasan Pemalang. Sangat indah mempesona. Itulah kehidupan nyata di desa yang dipenuhi dengan hutan jati. Sepi rasanya. Dan sebentar lagi kita akan tembus di kawasan desa Beleman. Suasana yang panas terik membuat kehidupan ini semakin terik. Tidak ada kata kecuali memang itulah kehidupan senyatanya. Baik, terima kasih. Ini dia, kita sampai di kawasan Pelemang. Semoga kita diberkahi dalam ridhonya Allah, dalam kebaikan di dunia wal akhirat. Terima kasih.